tidak ya. Kamu kan Cici namanya tuh. Nah, kalau kamu dengar kata-kata Clarita, ya, kalau kamu dengar kata-kata Clarita, maka kamu akan semakin lama semakin mengantuk. Ketika kamu dengar kata Clarita, kamu akan semakin lama semakin mengantuk. Oke? Sekarang kenal Clarita? Tidak kenal? Clarita tidak kenal? Clarita tidak kenal? Clarita? Clarita tidak kenal? Tidur. Coba Clarita. Clarita tidak kenal? Tidak kenal? Mengantuk badannya? Mengantuk? Oke, kalau mengantuk tidur saja, mengantuk tidur. Oke, makin lama makin mengantuk. Kalau kamu merasa mengantuk, boleh kamu tertidur, boleh tidur, tapi jaga keseimbangan. Nah, Cici. Cici. Tanggal 9 siapa yang mau datang? Ah, Cici, dokter boleh tanya, tanggal 9 siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang tanggal 9? Siapa yang mau datang tanggal 9? Istimewa ya? Nah, istimewa gak usah kamu cerita deh. Kalau itu menjadi istimewa dan tak boleh orang tahu. Cici, pasti orang itu setiap hari menelpon tuh. Iya. Kalau kamu dengar suara, kalau kamu dengar suara, berarti itu telepon dari Yayang. Oke. Okay? Kalau kamu dengar suara di sini, itu telepon dari Yayang. Oke. Okay? Siapa namanya? Itu teleponnya. Telepon dari Yayang makan tuh. Telepon dari Ayang. Ikat dia, tanya dia lagi kabar apa. Gimana sekarang? Kenapa? Gak apa-apa. Kamu dengar aja suaranya. Kamu gak usah menyauk. Gak usah menyauk. Daripada dia kecewa. Ayo. Gak apa-apa. Jadi dia sudah nelfon berkali-kali. Nah, dengar saja. Halo, Cici. Halo, Cici. I love you. Kayaknya kamu bahagia banget. Ini di depanmu ini sekarang semuanya hilang. Semuanya hilang. Di depanmu ini cuma kamu dengan dokter. 1, 2, 3. Nah, sudah gak ada lagi. Sekarang kamu dokter. Kamu sabut aja teleponnya. Apa dia tanya? Halo Ci, lagi buat apa? Lagi buat apa? Kamu ketemu dia di mana? Ketemu sama Yayangnya di mana? Belum ketemu. Kodenya apa sih? Inisialnya sajalah. MKC kan depannya? F. F ya. Fedrik bukan ya? Bukan ya. Mas. Nah, sekarang dokter kasih skala cinta lah. Kamu mencintai, tidak mencintai satu, mencintai dia 10. Di mana letaknya? 5. Di 5. Wah, cuma setengah mencintai ya, mencintai tapi belum banget sekali ya. Belum ketemu. Kenapa dong pertanyaannya? Tak usah dong, apa? Tak usah ditanya. Oh iya. Pokoknya cintanya baru setengah ya, kasih harapan tapi belum kasih sepenuh hati ya. Barimo pasti. Jadi Papua stop. Sudah ketemu dia berapa lama komunikasi dengan dia? Baru 2 minggu. 2 minggu. Bahkan. Cuma 2 minggu? Dibilang 50%. Kita di sini tidak ada. Berarti kalau 2 minggu lagi? 100%. Luar biasa. Orang apa? Cik, ini bajumu warnanya kuning ya? Kuning. Kuning ya? Itu warna Gusti. Nah, ini warna kuning. Ini warna apa sih? Warna apa? Warna apa? Merah. Ini kuning atau merah? Kuning. Oh, kuning sih merah itu.
percaya dia. Dokter aja lihat kuning kok ya. Dua lawan satu masih menang dua. Lawan lagi, lawan. Kamu sudah bisa lupakan yang lama-lama ya, sudah ya. Sudah ya, sudah hebat. Sudah bangkit dan move on namanya. Temanmu di sini baik-baik semua. Siapa yang paling baik di antara teman-teman? Siapa yang paling baik? Yang terbaik. Oh, enggak boleh dibilang. Pasti ada yang terbaik ya. Yang terjahat. Sekarang yang paling yang lebih baik, antara saya dengan Dokter Asti. Ayo, jujur saja. Apa? Yang paling baik, yang lebih baik saya atau Dokter Madi Asti? Yang lebih baik Dokter Asti. Kenapa? Enggak tahu, aduh. Dokter itu masih saya, Pak. Ya, tapi dokter doakan ya semoga sukses ya. Ya, sekarang tutup mata semua kembali normal seperti sedia kala. Semoga perjalanannya tambah sukses, tambah hebat, tambah segar. 1, 2, 3 kembali normal. Marika.